apakah Sayyidatuna Aisyah, apakah Aisyah itu memakai cadar? Apakah istri-istri Nabi itu? Ya. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alayhinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Bagaimana caranya? Ditarik kain panjang, tertutup mata kiri, yang terbuka mata kanan. Waktu mau keluar rumah, begitu mereka zaman dulu. Hampir 20 hadis yang menyebutkan mereka menutup muka, yang nampak cuma mata, menutup muka. Gara-gara itulah Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia, mengatakan cadar wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah, cadar wajib. Gara-gara hadis banyak tentang menutup wajah. Tapi Syekh Albani mengatakan ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ada juga zaman itu perempuan yang wajahnya nampak. Nah, maka saya condong kepada yang pendapat kedua, cadar tak wajib. Cadar hanya mustahab, anjuran. Kalaulah cadar itu wajib, berarti lawan daripada wajib haram. Haram ibu-ibu menampakkan wajah. Nah, oleh sebab itu maka yang bercadar silakan bercadar. Mahasiswi-mahasiswi saja yang bercadar, silakan bercadar. Yang tak mau bercadar, tak usah berkelahi antara bercadar tak bercadar. Kalau berkelahi antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, maka yang bertawa, yang buka jilbab. Nah, tersinggung lagi, payah. Apa hukum wanita keluar rumah pakai lipstik? Kenapa mesti pakai lipstik? Dipakainya lipstik, lipstik itu kan pencitraan. Udah jelas bibir itu hitam macam sawo busuk. Ini pasangan merah. Ini pasang merah itu kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Apa adanya saja. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita, tak ada pakai makeup. Tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kadang pakai makeup kita buat takut nih. Macam musuh Batman. Orang yang enggak ngerti ajaran Islam, dia bingung. Ini lihat tuh orang Islam bego, orang Islam gila. Masa anaknya belum pandai ngomong sudah diajak azan. Tapi orang yang ngerti tentang perjalanan roh, sebenarnya saya membisikkan ke telinga anak saya, wahai anakku, ingat janjimu dulu di alam arwah. Engkau sudah berkata bala syahidna. Itu yang saya bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi enggak kuat seperti itu, terkejut saya. Pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak sanggup meleleh air mata mengenang. Ustaz, yang ustaz sedihkan apa? Wahai anakku, saat engkau hadir ke dunia ini, aku yang mengingatkan engkau tentang syahadatmu pertama kali dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Dan aku ingin saat aku pergi dari alam ini, saat kau datang ke alam ini, aku yang membisikkan ke telingamu. Dan saat kau akan pergi dari alam ini nanti, aku yang akan meninggalkanmu. Aku ingin engkaulah yang membisikkanku ke telinga. La ilaha illallah. Sunnah kan, laqinu, laqinu, talqinkan. Orang yang mau sakaratul maut, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Misal saya dalam keadaan sakit keras, adik-adik bapak-bapak datang ke rumah sakit menjenguk, ustaz sakaratul maut ya? Iya, mesti ada yang ngajarkan satu orang, jangan semuanya. Sunnah satu orang yang mengajarkan, mana telinga sebelah kanan nih. Jangan mentang-mentang saya ustaz lalu gimana kita ajar? Ustaz udah paham, biar aja lah sendiri. Karena waktu itu godaannya luar biasa, maka dia bisikan, ustaz mohon maaf ya ustaz, la ilaha illallah. Tidak ada guna punya anak profesor, doktor, kiai, haji, kaya raya kalau enggak pandai melepas ayahnya. Sekarang lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit melihat seorang bapak sakaratul maut, anaknya enggak tahu mau buat apa, bengong.
malah diambil foto, dia foto bapaknya. Bapakku sedang sakratul maut, bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, 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 amin. Makanya ngaji, ngaji. Izinkan ayahmu itu lepas dari dunia. Makanya kita doa selalu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, penutupnya. Lalu kemudian anak itu pun besar, diajarkan sholat, muru auladakum bi sholat. Itu untuk apa? Menjaga ruh yang ada di dalam ini, agar supaya dia senantiasa ingat kepada Allah. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Zuhur, dua kali. Subuh, satu kali. Zuhur, dua kali. Asar, dua kali. Maghrib, dua kali. Isya, dua kali. Pas, 9 kali. Itu yang wajib-wajibnya saja. Syahadat diulang. Bagaimana dengan qobliyah ba'diyah? Qobliyah zuhur, satu kali. Qobliyah asar, qobliyah zuhur, dua kali. Karena qobliyah zuhur dianjurkan 4 rakaat. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Qobliyah subuh, satu kali. Qobliyah zuhur, dua kali. Ba'diyah zuhur, satu kali. Qobliyah asar, satu kali. Qobliyah maghrib, satu kali. Ba'diyah maghrib, satu kali. Qobliyah isya, satu kali. Ba'diyah isya, satu kali. Coba lihat keserasian apa yang lebih serasi daripada ini. 9 kali 2, dia tetap. Andai dia tidak sanggup sunat-sunatnya, yang wajib-wajibnya, dia tetap mengulang syahadat itu. Dan setelah itu dia tetap zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus. Astaghfirullahal azim. Bagus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagus. Tapi sebagus-bagus zikir, afdal zikri seafdal-afdal zikir, la ilaha illallah. Kenapa? Agar ruh jangan sampai rusak. Allah ma lana rabbun siwa.